Ini rumah pertama gua di Jakarta. Alhamdulillah ya Allah. Halo, apa kabar sahabat Trending Topic? Sosok Haris Friza kembali lagi menjadi perbincangan publik lantaran kedekatannya dengan ibunda Moana, Ria Ricis. Padahal memang keduanya pernah dekat sebelum Ricis memutuskan untuk menikah dengan Teuku Rian. Ternyata tidak banyak yang tahu jika Haris bukan dari kalangan keluarga biasa loh. Penasaran? Yuk intip! Keluarga asli dan fakta menarik dari Haris Friza ternyata bukan dari keluarga sembarangan. Pengikutnya. Artis Haris Friza adalah bintang sinetron yang namanya melambung setelah menjadi lawan main dengan artis cantik Cut Shiva. Haris Friza sendiri adalah seorang model, penyanyi, YouTuber sekaligus juga presenter. Haris bahkan sudah masuk dunia hiburan sejak dari tahun 2015 lalu. Haris sendiri mempunyai tinggi 179 cm dengan akun Instagram @harisfriza. Diketahui artis yang satu ini beragama Islam dengan nama lengkap Haris Ilanu Friza. Meski disibukkan dengan aktivitas syuting, namun Haris Friza sendiri tengah melanjutkan pendidikan S1 di jurusan di program studi administrasi bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Keren banget kan? Profil. Sejak dari memulai karirnya di dunia entertainment, artis tampan ini mempunyai citra yang baik dan belum pernah terlibat skandal yang mengganggu pekerjaannya. Dia juga dikenal publik sebagai salah satu artis yang dapat menginspirasi aktor muda lainnya. Walaupun terkenal sebagai artis berbakat di Indonesia, Haris juga memperhatikan pendidikannya. Seperti yang diketahui jika dia menempuh pendidikan di UPN Veteran Yogyakarta dengan jurusan Ilmu Administrasi Publik. Artis tampan ini mempunyai hobi dalam bidang fotografi dan olahraga basket. Haris cukup aktif dalam membagikan kegiatan hari-hariannya di sosial media Instagram. Dia juga kerap kali membagikan momen liburannya baik bersama keluarga besarnya atau juga teman-temannya. Diketahui jika dia adalah pecinta kucing dan baru-baru ini memperlihatkan momen bermain bersama kucingnya di rumah. Haris adalah anak dari pasangan Fadli Umri dan Suryani. Dia memiliki saudara laki-laki bernama Alzarel Mianda. Sudah menjadi rahasia umum juga bahwa Haris berteman dekat dengan Rizky Billar sejak lama. Karir. Nama artis Haris Friza mulai dikenal publik sejak memerankan tokoh Doni di sinetron Anak Jalanan tahun 2015. Kemampuan aktingnya tidak kalah menarik perhatian penonton dibandingkan tokoh-tokoh lainnya, meskipun pada saat itu ia masih termasuk dalam aktor pendatang baru. Setelah perannya tersebut, artis mulai mendapatkan banyak tawaran sinetron setiap tahunnya. Tak hanya sinetron, ia juga mendapatkan tawaran bermain dalam film layar lebar dan juga web series. Karirnya semakin melambung, usai menjadi model di 3 video klip project @terlanjur mencinta dari penyanyi jebolan Indonesian Idol musim X yaitu Liodra Ginting, Tiara Andini, dan Ziva Magnolia. Dalam perjalanan karirnya, ia juga pernah merilis lagu. Sampai saat ini, ia sudah merilis sebanyak 3 lagu dengan judul Bukan Salahmu 2020, Cinta Yang Tak Pantas Dicinta 2020, TBH I Love You 2019. Dalam lagunya TBH I Love You, Haris berkolaborasi dengan Kezia Aletheia. Karirnya sebagai model juga berjalan sukses. Kesuksesannya dapat dilihat dengan dirinya saat ini menjadi brand ambassador Big Clinic yang merupakan salah satu klinik kecantikan terkemuka di Indonesia. Selain bermain peran di dunia hiburan,
Aktor muda ini juga menginspirasi publik dengan prestasinya dalam bisnis. Ia diketahui merupakan owner dari Graffiti Cafe yang terletak di BSD City, Tangerang. Selain itu, ia juga memiliki brand fashion sendiri, yaitu Freedom. Pada tahun ini, Haris Friza berkolaborasi dengan artis Torik Halilintar dengan membangun brand fashion muslim bernama Toiba Concept. Mereka telah melakukan acara grand launching dan fashion show pada Rabu 20 Maret 2024. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini agar kalian dapat notifikasi video baru dari channel kami, Trending Topic. Dekat dengan Ria Ricis. Ria Ricis kini sudah resmi bercerai dari Teko Rian pada Kamis 2 Mei melalui e-court atau sidang online di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Resmi bercerai dari Teko Rian, Ria Ricis langsung dijodoh-jodohkan oleh netizen dengan beberapa selebriti ternama Indonesia, salah satunya adalah Haris Friza. Seperti yang diketahui, Ria Ricis mengenal Haris Friza karena sang aktor merupakan sahabat dekat Teko Rian. Ketiganya bahkan beberapa kali sering menghabiskan waktu bersama. Perjodohan tersebut terjadi saat Haris Friza melakukan siaran langsung di TikTok pada Senin, 6.05 pagi. Kala itu, banyak netizen yang berkomentar di siaran langsung Haris Friza dan menyebut Harcis atau Haris Ricis. Alih-alih menyetujui atau bungkam terkait komentar netizen tersebut, Haris Friza malah memberikan sebuah pertanyaan yang cukup kontroversi. Pria 30 tahun yang malah menyatakan bahwa netizen menyebutkan Harcis dalam komentar di kolom siaran langsungnya adalah Da bintang 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 bintang. Punya harta fantastis. Sebagai pecinta mobil sport, Haris Friza dan Rizky Billar sama-sama berhasil membeli mobil impiannya. Haris diketahui memiliki dua mobil sport berwarna putih dan hitam yang bernilai fantastis. Ia juga memiliki sebuah motor yang ditaksir memiliki harga ratusan juta di garasi rumahnya. Bukan itu saja, kerja kerasnya di dunia hiburan membuat Haris berhasil memiliki hunian mewah bernilai miliaran rupiah. Haris Friza diketahui memiliki rumah seharga 3 miliar yang mengusung konsep minimalis modern dengan tema maskulin.